Panggemi pada tala. Keren, Mbak Kara. Ih, panas, oi. Tapi keren. Dan terlalu dekat, Bu. Enak tapi jadi anget. Mau asap nanti. Keren. Bajunya yang jas ya, Bu. Enggak asap, dia kan tidur sama gue. Enggak, asapnya ke sini, asapnya ke sini. Asapnya mana? Itu gue. Itu udah kayak flash terusan. Lagi ya, taruh lagi satu lagi. Satu lagi. Nih. Ingat tuh enggak 40 tahun yang lalu ketika kita masih remaja berpantun. Iya. Saya enggak pernah remaja perasaan. Maksudnya, dulu segini-gini ya tua deh. Tapi api unggunnya enggak sekeren gini, cuma ditumpuk-tumpuk doang. Kok ini udah rapi. Itu dan dulu mah api unggunnya enggak ada wadahnya gitu. Enggak ada, enggak pakai wadah. Kamu enggak masakin, Bi? Masjid, jangan situ. Itu ngalangin bayangan soalnya. Kamu gabung di belakang saya nih, belakang saya. Nah, silakan aja, Bang. Sini aja dekat gua aja. Masak apa nih kita, Pak Jarot? Itu gua. Kok panas, Pak? Enggak pegang ini. Kan juga ini sedikit kan, enggak banyak. Enggak. Ya. Wah, aromanya. Ini sakit nih. Ada asik-asik nih. Enggak ada obat deh, Bi. Di belakang gelap malam di tengah hutan ini Santinus kita lagi sedang barbecue di tengah hutan pinus bersama Bapak Sukri. Tadi pagi kita baru trekking Jayagiri, melintasi Bukit Jayagiri. Tadi sore udah ngopi-ngopi. Sekarang sebelum makan, kita barbecue di tengah hutan pinus. Yang sedang kita nih barbecue daging sapi nih, Pak Sukri. Iyalah, halal lah. Halal, Pak Sukri. Nah, ini ada jagung, ada ayam, ada daging, Pak Sukri. Wah, enak banget. Jadi kita suasana barbecue, ada api unggun di depan. Walaupun suasana dingin, tapi terasa hangat nih. Hangat nih. Entar lagi dihangat di perut, Pak. Oh ya, di perut Pak Sukri. Kak Dewi. Yes. Oh iya, enggak. Jadi ingat kita terwaktu di kawah ya. Kawah kita siang hari ya. Kawah kita siang hari, Pak. Kawah Bromo. Kawah Bromo. Sekarang ini malam hari. Sekarang kita malam hari di pada Talak Camp. Base Camp. Base Camp. Jadi tapi nanti kita kalau kita ingin berlibur lagi kita datang sini lagi Pak Sukri. Siap siap. Kita dalam menikmati suasana dingin Jawa Barat. Jawa Barat yang dikelilingi oleh hutan pinus. Nyaman nyaman. Nyaman Pak Sukri. Oke. Gue lupa bener bawa ada musiknya. Oleng-oleng. Ayo Pak, ini udah ini. Iya ya. Udah matang ini. Bapak-bapak. Makan, Bu. Bagaimana? Makanan pembuka. Tidak makan. Kenyang. Tadi udah makan pisang goreng. Masuk angin nanti. Mbak Jen, tetap makan. Review makanan. Ini barbecue-nya enak banget loh, Bu. Oh, ini bulgogi gitu Bu ya. Iya. Keren. Ada bumbunya. Coba kita lihat Bu, ini ada. Ada sumpit aja enggak, Api unggun. Keren deh. Susah loh kita dapat suasana seperti ini. Udaranya dingin. Makan depan api unggun, anget. Barbekyuan keren. Ada dagingnya. Keren deh, keren. Mantap deh. Nah, ayo kita makan ya, kita makan, sambil makan. Enggak coba ya, Sukri. Ini daging sapi sejenis bulgogi. Ya, pokoknya enak lah. Kita coba. Ini lengkap banget, Bu. Makan ada puding, kayak catering pesta wedding. Aduh segarnya. Patut dicoba.
enak banget. Mantap nih makanannya. Lengkap kan malam ya. Lengkap banget. Kayak di rumah. Sama di rumah ada api unggun juga. Di sini keren loh ada api unggunnya di pasar. Di rumah api kompor. Api kompor di rumah. Betul. Kalau langsung dari sini. Nyaman sekali makan malam loh. Kali ini. Itu belakang ada Pak Jarot. Dan beberapa teman. Ternyata makan ini memang menyenangkan malam ini. Tanpa nasi pun cukup lah. Lauknya cukup banyak ini. Ada daging, ada ayam. Semuanya dibakar. Oh ya, ayam apa namanya? Ayam. Bapi, ya. Iya ini lagi makan nih. Ini ini makanan khas Sunda. Khas Mas. Makanan khas Mas Jad itu. Enggak ada di Jawa ini. Jawa ada. Adanya di Bandung. Jawa ada. Betul. Pak Sukri nggak mau makan nih Pak Jarot. Nah, gimana Pak Sukri? Ya ya. Makan dulu dong. Kita sama-sama makan. Ayo. Masih goreng. Masih goreng. Ayam bakar. Masih berasap. Enak untuk melawan dingin malam. Enak di Jungle Milk. Ini masih ada nasi nih, ada dua lagi. Bapak mau. Ini pohon pinus Pak Sukri. Oh. Udah ada minyaknya di dalam. Jadi gampang terbakar ya? Iya. Gak perlu kita kasih minyak lagi. Bim Pak. Pak Sukri, ini namanya bimbimbap ala pada tala. Bimbimbapnya pada tala ya ini. Pak Sukri harus nyobain. Enak kok. Beneran. Kita bawa ini ya, lagu ya. Ini naksi banget. Betul. Tadi ada enak. Ibu Niar bilang, kakak Jack udah gemuk nih. Makan apa? Dimarahin soalnya kalau nggak makan ngambekan. Apa? Bimbimbap ala pada tala. Pakai jagung, tapi pakai juga cabai, paprika. Bombay, ayam, daging, sosis, komplit lah pokoknya. Rasain deh enak. Dagingnya juga bulgogi. Keren deh. Bopi minta satu ya. Bajet. Ini berasa. Keren. Bimbimbap ya Allah rasanya begini bayang ini enggak jelas. Ayo dicobain. Mas Ruki enggak coba? Enak, Pak. Beneran. Suar, enak. Itu sendok tuh. Oh, ini sendok enggak kepake nih. Boleh. Kas ini. Kas apa namanya? Belum masuk mulut orang karena cuma buat ngambil. Iya, buat ngambil, Pak. Entar ya, Pak Sukri bikinin dulu. Cobain pakai sosis. Enak, Pak, bener ah. Enggak bohong saya. Yang masak soalnya orang biasa makan. Tuh, yang masak Bu Umi sama Jarot. Mana kok ketinya? Belakang. Belakang. Awas panas. Kalau ini dapat. Ya, Pak. Apa namanya nih? Bimbimbap. Bimbimbap dari Bu Sondang, Bu Umi, Bu Dewi. Pakai bulgogi. Mantap. Katanya ya. Enak nih. Kayaknya boleh deh diulang nih. Tambah lagi. Mantap. Mantap nih. Piring pasuk ke mana? Pakai piring ini mau? Panas. Panas, nanas memang nanas. Nanas tapi enak. Enggak. Bacutin aja. Mati kuarnya Pak Jet ya?
api kita sudah menyala, api kita sudah menyala, api kita sudah menyala. Hey, 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 pada tawa, pada tawa, pada tawa. Selesai kita ya. Pak Sukri acara malam ini. Alhamdulillah. 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 Kita dinner dengan api unggun, kemudian kita bernyanyi dan selesai acara malam ini kita akan istirahat. Perut kenyang, hati senang, pikiran tenang. Keren. Ini mengingat 40 tahun yang lalu ketika kita masih suka naik gunung. Ada api sondang loh, bukan saya. Oh, bukan Bapak ya? Iya, iya saya. Saya naik open saya. Saya dulu gitu ya. Ternyata hari ini dengan diajak Pak Jarot ke Jayagiri Cikole ini mengingat masa lalu yang indah bersama teman-teman Camp of Youth. Oh. Nah, dulu tuh begitu. Mantap. Cangkirnya masih sekarang. Kita akan beristirahat dan besok pagi kita akan jalan pagi lagi ke Bukit Lumut. Tebing Lumut. Tebing Lumut. Wah. Ke Tebing Lumut. Tapi tidak berapa jauh dibanding yang tadi. Kalau tadi memang medannya berat ya. Top. Top banget deh. Ngeri-ngeri sedap deh Pak Sukri kalau ikut. Mbak Yani sama Mbak Opi aja sampai meluncur. Meluncur dia. Meluncur, tapi bilangnya enggak sakit, enggak apa-apa, enggak apa-apa padahal kita tahu jatuh. Ember. Jatuh meluncur. Mas Jet nyampe. Pak Jet lumayan lah sudah sampai di pintu gerbang. Sampai duluan ya. Sampai duluan di pintu gerbang sama Pak Sukri. Nah, sampailah kita. Di belakang kita terlihat masih ada api unggun. Nah, dengan habisnya api yang membara itu tinggal baranya. Baranya akan menghangatkan selama kita tidur malam ini. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Bu Sondang, selamat istirahat. Terima kasih Pak Sukri. Ya, sampai besok pagi di Tebing Lumut ya. Tebing Lumut kita jalan-jalan lagi. Okay. Insya Allah. Selamat malam. Selamat istirahat Pak Sukri. Ya. Sip. Keren.